Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Martani adalah nama desa atau kelurahan yang berada di Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini pada awalnya merupakan penggabungan dari tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Gedongan, Kelurahan Daraman, dan Kelurahan Petir. Penggabungan ini dilakukan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 1946, yang pada akhirnya pada tanggal 20 Oktober ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan Sri Martani menjadi hari jadi Kelurahan Sri Martani. Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat setempat yang mayoritas petani, Desa Sri Martani juga mengembangkan potensi lain yang bisa mendongkrak pendapatan desa. Salah satunya adalah potensi wisata dan juga hasil kerajinan maupun tanaman bonsai. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi destinasi pertama, yaitu di lokasi Gunung Cemplok yang menyimpan cerita unik tersendiri. Sri Martani itu kalau dari namanya nggih, Sri itu artinya subur, Martani itu artinya tempat untuk menanam atau juga bisa berarti tempat untuk mendidik. Jadi para pendahulu Sri Martani menika memberikan nama Sri Martani agar harapannya di Sri Martani ini menjadi tempat yang subur sebagai bercocok tanam juga untuk mendidik warganya seperti itu. Kawasan itu sekitar 850-an hektar persegi. Batasannya? Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Patok. Di sebelah barat itu dengan Kelurahan Sri Mulyo Bantul. Kemudian sebelah utara dengan Prambanan dan juga Merbah. Di sebelah timur juga langsung berbatasan dengan Patok. Jadi memang untuk yang di titik ini untuk pertama kali memang kami jujuke panjenengan semua agar bisa mengambil view Sri Martani dari sisi selatan nggih. Di selatan yang dimana di sini titik yang cukup tinggi di Sri Martani sehingga Sri Martani bisa diambil gambarnya secara luas seperti itu. Nah, kemudian juga kami sengaja memang di sini karena kami rintisan desa budaya ada beberapa cerita rakyat yang memang perlu kami sampaikan dan di sini akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama di Gunung Cemplok ini, warga sini nyebutnya atau Bukit Cemplok ini, di sini ada satu legenda bahwasanya di tempat ini ada harta karun sebesar anak kerbau yang dililit sama seekor naga yang besar. Nah, itu secara analisa modern ini memang kemudian yang pertama di tempat ini sudah ada makam para leluhur sini, padahal di sini potensi untuk dikembangkan jadi tempat wisata sebenarnya cukup besar karena sebagai titik spot untuk sunset juga bagus. Namun karena sudah ada tempat untuk pemakaman sehingga barangkali tidak bisa dikembangkan. Yang kedua, potensi galian di sini sebenarnya cukup besar. Di bawah bukit ini ada potensi batu putih yang sangat banyak dan ini ketika misalnya ditambang pun sebenarnya sangat-sangat potensial. Namun ini sangat tidak mungkin terjadi ketika warga sini yang diibaratkan sebagai naga yang menjaga sini sebagai anak turun dari leluhur yang di sini tentu tidak akan mengikhlaskan. Kemudian yang kedua, di sisi selatan ini Bapak, saya mau cerita sedikit tentang legenda Talang Mas. Nggih. Jadi menurut legenda dulu ketika Sultan Agung membangun makam di Pajimatan Imogiri, di sana itu kemudian digali sumur namun airnya sulit. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dalam isyarah mimpinya disebutkan bahwasanya permohonannya dikabulkan di sana nanti akan bisa digali sumur yang airnya kemudian bersumber hulunya itu dari Ngelanggeran atau daerah Gunung Api Purba. Nah, kemudian diceritakan jalur
alirannya itu melewati sisi selatan Sri Martani, melewati tiga perdukuhan, Umbulsari, Mojosari, Pos Piyungan, kemudian lanjut ke Sri Mulyo sampai ke Ndlingo, kemudian baru sampai ke sana. Nah, ini diyakini masyarakat sini dan sampai saat ini pun tanda-tandanya masih ada. Jadi walaupun di sini di pegunungan, ketika terjadi musim kemarau panjang pun daerah yang istilahnya miring ke utara ini, yang berada di lereng pegunungan ini, tidak pernah kekurangan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya berada di Gunung Cempluk ya, di daerah Sri Martani. Ini dalam rangka kunjungan mengunjungi tempat-tempat wisata di Bantul ya, khususnya ini untuk mengeksplor wilayah-wilayah di daerah Bantul. Untuk kunjungan pertama kali ini saya berada di Bukit Cempluk ya, di mana untuk wilayah Sri Martani ini sebenarnya berada di bawah pegunungan Bukit Patok ya. Jadi sebelah utaranya kalau nggak salah ya. Nanti kita bisa melihat dari tampilan drone yang sudah saya ambil. Nanti teman-teman bisa mengetahui wilayah bahwa Sri Martani berada di wilayah bawah bukit. Setelah di Bukit Cempluk, selanjutnya saya berkesempatan mengunjungi lokasi kedua, yaitu tempat produksi batik. Namanya Lipatan Alt. Batik yang berada di sini terinspirasi dari bentuk-bentuk molekul atau bakteri yang dituangkan menjadi desain batik. Selain itu, ada pula teknik membuat batik dengan cara ditali atau dilipat. Nama saya Anugrah Eko Triwahyono, selaku owner dari Lipatan Art. Nama brand saya Lipatan Art. Lipatan Art itu awalnya sih dari kata-kata Shibori itu diterjemahkan jadi lipatan gitu loh. Tapi saya mengembangkan sendiri teknik-teknik yang ada di Jepang itu saya kembangkan lagi, saya adopsi lagi dengan teknik-teknik saya sendiri. Jadi ada perbedaan dengan yang aslinya. Perbedaannya mungkin nano ya. Saya menggabungkan seni lukis saya dengan teknik Shibori. Shibori katanya di kelompok UKM batik itu bukan batik, karena kriterianya kalau batik itu pakai malam dan canting. Tapi teknik-teknik di Shibori itu nggak pakai malam, hanya ikatan, diikat untuk melindungi kain supaya nggak kena warna, itu diikat. Sehingga ketika diikat, macam-macam ikatan itu membentuk motif. Kalau yang asli di Jepang itu indigo, pakai indigo, tapi saya pakai warna sintetis, remasol. Yang saya pakai remasol, indigo sol, sama naptol. Tapi kebanyakan remasol. Sebelum pandemi ya, ya ada di Amerika, terus Turki, Australia, tapi ya kecil-kecilan, tapi sudah sampai. Kalau yang nasional mulai dari Kalimantan sampai Aceh. Destinasi selanjutnya adalah lokasi tanaman bonsai dari berbagai jenis tanaman. Penduduk desa Sri Martani membentuk bonsai di lokasi ini. Saat di Taman Bonsai, kami disambut oleh pemerintah desa Sri Martani dan disuguhkan dengan kesenian, karawitan, dan juga tari-tarian.
Baik teman-teman sekalian, kali ini saya berkunjung di destinasi yang ketiga, yaitu di Taman Bonsai di Sri Martani. Jadi salah satu dari potensi desa di Sri Martani ini adalah Taman Bonsai. Mari kita lihat tanaman-tanaman apa yang ada di Taman Bonsai ini. Mari. Teman-teman, kali ini saya habis dapat disambut dari pemerintah desa Sri Martani ya. Jadi ketika saya berkunjung di Taman Bonsai ini, di sana ada penyambutan. Nanti teman-teman yang suka dengan tanaman bonsai ya, silahkan nanti berkunjung di desa Sri Martani, Piungan, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.